something. Ya guys, setelah kita tadi ditolak sama Kiki. Ditolak ini. Karena ikan kita belum diapapain. Nah, sekarang saatnya kita kasih yang tongkol aja, cuy. Tongkol lebih doyan itu. Tadi dia kurang doyan. Jadi, cuy. Ini tetap ada lah buat para kucing. Aku salah berdua. Nih, Dut. Yang satu lagi nih. Wih, gila, sampai naik-naik. Adrenalin, bro. Kita tahu, ada makhluk hidup keluar dari langit. Itu dia ternyata orangnya. Ini ya, bro, ya? Air gua. Ayo, mohon. Oh, lu mau isi air? Yaudah, dah. Udah, lu, kabur lu. Yaudah, ya, bro, ya, gua cabut dulu, ya. Makasih, ya. Ayolah. Oke, guys, let's go. Kita pulang, guys. Kita mau nyari lagi sih sebenarnya. Kucing yang mana ya? Kita beruntung untuk mendapatkan makanan-makanan harian bernutrisi ini. Mantap. Kalian tadi kayaknya nggak mau makan ya, karena malu dia. Ya, buat cadangan makanan aja lah, boleh. Oke guys, karena beberapa memoriku internalnya penuh. Udahlah, mau gimana lagi. Namanya juga internalnya penuh ya. Ikhlas aja, aku pasrah ya. Pasrahkan seluruh hidupku ini hanya untuk para kucing. Mantap. Terusnya berempat kucing lo. Gokil. Oh, klakson guys. Tadi kan udah bilang guys. Kemarin nih gue lewat tempat lu, gue klakson tapi lu nggak mau ngejawab ya. Terus kata dia gini, lu kapan ngelaksonnya? Lu ngelakson juga kagak ngomong-ngomong sama gue. Woi santai aja kali bro. Mau motor gak bisa santai lo bang. Oh dia kayaknya lagi kerja kerja sama gugu guys. Nih guys di sebelah sini nih, ini di sini nih. Di sebelah sini lah pokoknya lah. Ada nih, kita coba lihat dulu nih guys. Tuh kan lagi malas-malesan kan kucingnya. Mantap. Kita ke situ deh. Naikin dulu mobilnya guys. Berdeng, deng, deng, deng. Nice. Oke. Ini kayaknya rem tangannya nih kayaknya nih kurang bener ini. Sama aja dong kagak di charge ini. Ya udahlah, enggak apalah. Oh, panas sekali. Ini panas banget guys, asli guys. Saya kayak tadi kan aku rebus ya ikannya. Nah sekarang jadinya panas banget loh asli. Oh ya, yes, jadi kita bakal naruh di sini. Ini banyak banget kucing biasanya di sini nongkrong nih. Eh itu kan lagi tidur dia, lagi tidur. Lihat lagi tidur yang ini, lagi bangun ya kamu ya. Kok kamu nggak tidur juga sih? Kenapa? Oh dia malah males-malesan guys, kayak aku ya. Suka males-malesan. Males-malesan aku ya still. Apalagi udah nggak ada dia di sini ya. Kamu makan ikan nih. Ayo, let's go. Kita bagiin. Oh, ini kayaknya nih agak-agak susah ya, guys ya. Oh, ini agak susah. Wes, yang satu lagi aku taruh dulu di sini. Bentar, guys. Tangan tuh sakit banget. Nice. Mau nggak kamu? Oh, ini yang kemarin lagi batuk, guys. Tapi dia kalau nggak makan kesian ya. Udah makan aja makan. Ntar aku kasih ikan tongkol juga deh buat kamu berdua. Si mantap. Nih, mulai aja. Ada lagi bro. Kok dia nggak mau makan? Lah, kok diliatin doang? Diliatin doang guys asli. Mau lagi ya? Ini tumen-tumenin ini nih. Langka ini kejadian langka guys. Kucing tidak mau makan ikan. Kucing tidak mau makan ikan. Langka guys ini guys. Oh ini kayaknya gara-gara tadi efeknya. Oh tuh ada lagi tuh. Terus ini ada lagi nih. Dia udah pede banget guys disamperin ya. Pede dong bor. Apa ini yang tadi lagi? Mau gak lu? Mantap bos. Tuh aku taruhin dia disini guys. Buset susah amat ya. Gak mau guys. Wih gila. Kabur dia lu. Kabur ya, lari dia guys, lari guys. Kenapa pada kagak mau ya? Oh nunggu lapar guys, dia guys. Iya lu nggak dibawa lu asli, nggak dibawa sama dia gila sombong lu. Kalau yang ini mau nggak dia guys, kira-kira ya? Kalau menurut lu harusnya sih mau ya. Kok lu nggak ada yang mau sih lu? Kenapa bro? Mau gak lu? Dih kagak mau juga lu. Dih nggak ada yang mau guys. Wah ini mau bahaya ini guys kalau gini. Kucing-kucing di daerahku kagak ada yang mau makan loh. Wah. Wah. Mau disatronin apa sih?
Wah, ini taruh di mana ya ini ya? Oh, di situ aja, guys. Enggak ada tong sampah loh di sini. Yang jadi masalah ini enggak ada tong sampahnya ini. Dilarang buang sampah lagi di sini. Mana ya? Wah, bingung, guys. Mana ya? Enggak ada. Oh, ya di dekat depan Indomaret. Itu ada, guys. Wah, asli, guys. Enggak ada yang dimakan, guys. Ini juga ada kayak makanan ikan gitu ya. Tapi sama, guys, nggak dimakan juga ya. Bingung palaku, guys, kalau kayak gini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, guys. Yang penting kita udah memberinya dengan ikhlas. Dan sekarang saatnya kita cari yang tongkolnya tuh. Kita keluarin jurus Takeshi. Jurus Takeshi gue. Udah terlalu bau itu plastiknya tuh. Udah keterlaluan itu wanginya. Let's go. Oke, guys, jadi karena aku udah bawa yang tongkol nih, aku yakin kalau tongkol dia lebih doyan daripada yang tadi, guys. Kampret lu. Lu pada tahu aja lu. Tongkol lebih enak. Lu bagi berdua ya. Lu bagi berdua nih. Nih, gua kasih lu berdua nih. Mantap, bos. Kecewa penonton, kecewa penonton. Penonton udah kecewa, guys. Penonton kecewa ya. Karena pukul dari belakang. Penonton udah kecewa, guys. Ada lagi, udah gak ada lagi, udah gak ada lagi, udah gak ada. Lu yang ini aja lu gak habisin lu. Lu mau yang lain lagi lu. Bener-bener lu ya. Itu dia makan ya, sayang, guys. Kalian tadi dia gak mau makan. Sombong banget lah. Kalau gini dia mau makan. Dih, kok dia gak mau makan juga? Oh, dia mau makan yang ini nih. Yang ini nih yang gak mau makan, guys. Lagi sakit dia, guys, ya. Ya udahlah, kita doain aja cepet sembuh ya. Mudah-mudahan cepet sembuh dia, guys. Tadi kayaknya yang lagi batu-batu yang ini dah. Bukan yang ini, guys. Kayaknya yang tadi yang lagi batu yang ini ya. Yang ini nih, yang kuning-kuning gitu. Oke, guys, ini kayaknya semua lagi pada batu-batu, guys. Kepala ikannya lu kemakan parah lu. Mau gak? Ya, malu-malu deh, guys. Ya udahlah, karena berhubung. Mau lu? Yaudah, mau deh. Mau. Nice. Tuh, dia mau makan, guys. Yang ini dia makan, ya. Gila. Bunyi yang gila kencang amat itu. Aku kayaknya hari ini menemukan bau bunyi-bunyi yang sangat keras sekali dari tadi, ya. Gokil sih. Gil, makan dong. Gak ada, udah gak ada. Buat lu gak ada, udah. Lu recovery dulu aja, lu. Lu recovery aja dulu, ya. Tapi aku gak tega, guys, sama kucing ini. Yang lagi sakit, masa kita gak urus sih. Ya udahlah, ini buat kamu nih. Deno. Ya. Oke, guys, tuh semuanya aku kasih makan. Mudah-mudahan mereka puas sama makanannya hari ini. Karena kucing hanya doyan sama ikan. Kalau kucing makannya sapi, mungkin next time aku beli di sapi, ya. Oke lah, kira kita bakalan cuci tangan dulu karena ini tanganku kotor banget. Let's go. Tuh, masih asik, guys, mereka, guys. Maksudnya kayak kucingnya tuh pindah-pindah gitu loh tempatnya. Dan yang suka ikan juga sedikit banget, guys. Ikan yang kayak tadi ya kondisinya. Tapi nggak apa-apa lah, dibawa asik aja gitu ya, kita outin sebenarnya. Selalu mencari urusan dan masalah di balik sebuah ketenangan. Hidup tuh lagi tenang-tenang aja tadi, guys. Tapi begitu ada kucing. Ini kenapa nggak dimakan ini, bro? Gua dia nggak mau, guys. Tadi nggak mau. Sekarang mau dia. Ragu-ragu. Lu mau nggak katanya? Nah, lu mau nggak? Gak mau. Nah, gak enak itu, masih mentah. Anggap aja kita lagi makan nih anemasa ini. Lumayan loh, anemasa berapa? 360.000 satu orang mau makan. Berdua kita berapa nih? 740.000, 750.000 lah. Iya. Ya dana kita makan aja di sini. Lumayan gratis sama itu kan. Kapan lagi kita dapat yang gratis? Enggak, makan. Makanlah yuk. Tapi gue takut diracunin sama dia. Cium-cium dulu lagi. Udah makan aja. Kata temennya, guys. Temennya bukan kata saya, bukan. Saya nggak ngomong.
Oh, udah pincang guys, tuh kakinya tuh guys, sakit dia. Ya udahlah kita bawa dalam doa, mudah-mudahan ada orang baik nanti yang mau menyembuhkan kakinya. Kalau sampai kayaknya dia kena penyakit dispepsia guys. Kayak gitu. Oke guys, jadi saatnya kita akan balik ya guys ya. Ini kalau misalnya dia nggak mau makan atau dia mau makan, urusan dia guys. Yang penting aku udah kasih makanannya buat mereka cuy. Mantap. Yang ini dong, ini nggak mau dimakan juga. Ayo ini eh. Ayo eh. Hei, sini. Ayo. Nice. Dimakan juga loh. Tadi kalau gua enggak kasih tahu dia enggak bakal makan, guys. Jadi kita bakalan balik aja dah. Ini udah tadi. Ya lagi negosiasi. Negosiasi. Kamu mau makan lagi? Aku sebelum pulang aku bakal kasih kamu nih. Kamu kan makannya sangat baik, santai dong. Langsung kayak sekarang loh. Apa dia punya? Ya, aku sebelum pulang aku kasih kamu lagi yang terakhir ya. Bye bye. Bye bye guys, kita lanjut lagi. Beli punya cuy. Alright guys, jadi karena aku tadi udah sasarannya, kalau di hari ini kita udah menemukan sekitar 7 kucing guys. Yang makan kucing tapi yang ngempinnya aku guys. Karena setiap kucing makan aku merasa kayak puas gitu loh. Jadi aku yang kenyangan guys. Aku enggak makan guys sama sekali. Ikan-ikannya aku enggak makan tapi aku seneng banget lihat kucing itu makan. Dan aku berharap supaya ada yang merawat juga kucing-kucing liar. Mudah-mudahan kalian yang menonton video-video ini kalian bisa ikut merawat kucing juga sih. Karena merawat kucing itu adalah tugasnya kita sebagai manusia cuy. Tadi kucing apa ya jenisnya? Aku nggak tahu juga guys. Tapi yang pasti sih kucing-kucingnya oke lah. Kita lanjut lagi aja deh. Pokoknya di daerah rumahku tuh banyak banget guys. Nah kita tinggal satu lagi area yang kita mau tuju. Yang ini adalah daerah rumah saya ya. Karena daerah rumah saya tuh kucingnya wow banyak banget guys. Tapi kucing di daerah rumah saya ini orangnya nggak pemilih guys. Eh kok orang ya? Misalnya kucingnya itu tidak pemilih, nggak kayak yang tadi. Pemilih guys. Jadi kalau misalnya yang belum matang itu mau digoreng gitu doang. Padahal sama juga enak. Kan yang dimakan adalah dagingnya, daging kucingnya. Kalau bisa palanya juga. Mantap bos. Tadi ada beberapa kucing lagi di jalanan. Aku belum bisa berhenti karena aku lihat mereka masih pada gemuk-gemuk. Biasanya kalau yang gemuk itu oh jangan pada dirawat. Aku bakal terus ya. Aku kasih kamu berhenti. Karena gak bisa juga ya. Lihat gitu. Lihat tebang. Lihat. Udah banyak kurus ya. Kalau bisa kita. Oh yang ngomong sekurus-kurusnya saya hari ini saya timbangannya sekitar 51-52 kilo ya. Masih gocap lah ya, masih oke sih. Idealnya sih manusia badannya tuh sekitar 40-an ke atas ya. Masih bagus ya. Kalau udah umur 20-an lebih tapi masih misalkan 30-an itu berarti Anda dipertanyakan. Dan badan Anda nih selama ini kemana? Dia balik makan nasi. Dia balik makan nasi, Anda kemanain buat badan Anda? Harus dipertanyakan ini. Senang berame-rame nongkrong di angkringan dan membuang-buang waktu orang-orang ini. Sama saya orang-orang yang membuang-buang waktu karena memang hidup-hidup mereka bukan hidup saya. Karena memang kita nggak usah mengurus hidup orang lain. Belum tentu hidup kita jauh lebih baik daripada dia. Jadi kita bersyukur aja cuy. Jadi saya orangnya nggak pernah melakukan yang namanya tuduhan atau tudingan tertentu kepada orang lain. Karena memang itu tidak baik cuy. Jadi aku lebih baik mengurusi hidupku sendiri karena hidupku sendiri kadang-kadang juga masih banyak salahnya. Ya, itulah. Alright guys, ini ada kucing lagi guys di sini. Ini kucing manusia. Oh ini mah manusia ini mah. Tuh manusia yang tinggi, tinggi banget asli. Itu manusia sih. Tolokin lagi deh. Itu manusia bro. Kira tadi kucing. Atau yang manusia ya? Jelmaan. Manusia muka kucing. Ada aja lu. Oke guys, jadi kita udah mau nyampe di daerah rumahku. Nah sekarang kita bakal cari kucing-kucing yang liar di daerah rumahku. Let it go, let it go. Mantap. Padahal aku udah rekaman 1 jam lebih ya soalnya guys. Aku udah mulai agak lemes ya ini ya. Tapi karena aku bertemu para kucing, jadi semangatku bertambah lagi guys. Mantap bos. Jadi ini ya. Cat lovers namanya. Aku bukan dog lovers guys. Nah, biarin aja si mantan ku aja yang jadi dog lovers sampai sekarang. Kalau aku mah cat lovers aja.
jadi cat lover bos. Ya meskipun banyak juga yang kontroversi putus kenapa atau gimana, tapi saya nggak perlu ya. Yang perlu saya kenapa mereka yang ngurusin hidup saya. Biarkan saya menjalani hidup saya dengan apa adanya ini. Si Cangkep lu baru bangun tidur apa gimana lu bro? Saudara si Robi tuh guys. Saudara Robi lagi. Hai bang. Dia ngapain ya tengah malam begini ya, nongkrong di sini ya, bingung gue. Tadi bawa bapak guys nongkrong di dekat situ ya. Oh iya pulang nih, udah malam bor. Istrinya juga perlu dikeloni. Oke mas, oke mas. Ayo bang. Mantap, kopi jangan lupa. Janji guys, nggak begadang. Kopi lagi. Ada nama gue ini bro, ada nama gue ini masalahnya. Oke, saatnya kita akan mencari para kucing di sini ya guys ya, di pinggir jalan ya, biasanya ada di pinggir-pinggir gitu ya kan. Mantap. Carinya agak santai. Nice, itu ada tuh. Oh bukan itu, itu kotak itu. Kotak tisu. Kira kucing. Ini kotak tisu ya. Salah, aku salah lihat. Oke, saatnya kita bawa dalam ke kanan. Aku agak haus juga guys ngomong-ngomong. Oh ini dia nih, ini ada. Tapi ini bisa gak ya kalau kita berhenti? Jangan deh, jangan berhenti di sini guys. Kita berhenti di rumahnya Pak. Ini ada. Aku mau nyari nih. Pak Doring guys. Mantap bos. Ini ada tempat apa ya? Sampah Pak. Udah ganteng. Nice. Oke, di sebelah sini boleh nyari mah ada kok. Tengah-tengah aja lah ya, kita ya. Otak orang. Oke lah ya. Edit go. Jadi dulu guys. Udah pada pulang lah, orang-orang lah. Mau orang mau pada pulang. Asli di tengah malam mas ya. Gak nongkrong banget ya. Tapi asli. Yang benda baru kan. Sepertinya ngapain ya, dengar kita makan. Lah, kok dia diem aja? Ini kita tadi udah bagi nasi. Oh ini ada temennya lagi ya, satu aja. Pasti. Oh enggak, gak digigit. Ya, gue udah mau makan. Bingung kalau dia mau makan. Udah makan dulu kan? Iya banget. Gue pengen. Gue mau siapa ya? Ingat aja ya guys. Pasti bisa kabret. Kirain ini kucing. Tapi udah nggak ada makanan nih, sampai dijatuhin. Ada kucingnya lagi. Bang, mau dibantu? Udah belanja, bang. Mobil aku taruh di sana, guys. Oh, jalan kaki aja. Jadi kita udah nyampe depan rumah kita. Tapi kita bakalan cari kucing. Ah, terus cara dibantu? Ketemu aku, guys. Jadi kita balik dulu aja ke rumah ya, kita taruh di mobil. Tapi apa? Soalnya takutnya gini guys, kalau misalnya aku taruh di dekat depan rumah orang, namanya ngeganggu dia gitu. Apalagi ada yang ngomong gitu. Ini gak mau makan sih. Udah makan, ini gak mau dimakan bos. Dia gak mau makan. Dia mau makan. Kalau lu mau nginep di jam aku udah malah mobil gue. Cinta mau ngapain sih Cinta? Lah, mau dia makan sih? Kasih buat ayam aja lah. Kucingnya malah di bawah mobil guys ya. Heran. Pantesan. Mungkin dia maunya ini kali guys. Maunya apa ya? Kalau ini yang hitam ini memang maunya agak-agak lain gitu guys ya. Mungkin maunya ini nih. Mama mau kita ke gua. Mak, itu kan kita lagi. Karena berhubung aku juga udah nyampe dekat rumah, aku bakalan kasih ini. Buat itu. Ya udah lu. Gimana tapi? Sini. Sini. Aku masih sendiri. Lu tahu. Nice. Titip di situ guys. Mudah-mudahan dia mau. Mana
soalnya tadi aku nggak mau injek, kesian soalnya. Saya buat kucing, nggak mungkin dong dia udah nggak makan malah aku injek-injek gitu kan, nggak boleh guys. Tidak baik. Saatnya kita kembali. Tadi ada kucing juga satu, aku udah tinggalin lebih yang makanannya. Saatnya kita bakal nyari yang untuk rumahku aja guys ya. Kalau mau aku kasih ayam nih, ayam juga ada, ikan juga guys kata ya guys. Mereka kanibal ya, lama-lama ya. Kucing makan ayam, ikan makan pelet. Kalau ikan, peletnya dari mana? Pelet dari sama juga, dari ini juga. Ada yang dari Indomie, ada yang dari ini, dari itu. Ya macam-macam lah. Pokoknya, menurutku zaman sekarang itu dunia itu unik, saling bertukar. Profesinya saling bertukar gitu. Saling menguntungkan aja. Kalau nggak ada yang diuntungkan, susah juga ya bos. Oke guys, jadi ini makanan harus habis hari ini juga supaya nggak salah. Kita bakal lepasin dulu guys. Nah, makanan sudah kunci sendiri guys. Kamu yang kunci sendiri kan bahaya bos.
maafkan. Wah gila lo, gua lewat tiap hari lewat sini, gua klaksonin dulu, kagak pernah mau dipanggil. Nah, namanya jalan ini. Hah? Kelihatan lah. Oh iya. Yang klakson. Oh iya, banyak yang klakson. Ayo cing. Sekarang gua pecinta kucing, bro. Apa? Gua pecinta kucing. Hah? Iya benar. Tuh, gua kasih sekarang, bro. Terus gua mau ngasih yang ikan yang goreng sebenarnya sama kucing. Tapi enggak ada yang ngegorengin nih. Lu mau gorengin enggak? Tempat gua. Hah? Males lu ya? Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Males. Enggak so. Jadi. Orang tuh kalau jadi cowok tuh harus rajin, tau gak lu? Lu kerja lu tuh males-malesan aja lu. Tengah malam bukannya di rumah tidur, malah keliaran kayak kucing. Oh enggak, dia bukan kayak kucing ya. Dia kayak tukang nanas karena dia jualan nanas di sini. Ke sini aja gua. Gua benar mandi di sini, gua klaksonin lu tin. Tapi lu enggak pernah lihat gua. Parah sih. Lu jahat lu benar-benar lu. Enggak pernah apa lu enggak pernah dengar kan? Ya, namanya jalanan, bro. Iya, namanya jalanan. Kalau namanya orang klakson. Oh iya. Mana enggak ada klakson ini kalau lagi kita di mana? Ada yang pakai motor lu kemarin sama ini. Ya, oh itu adik gua itu. Rambutnya panjang. Biar adik gua itu. Terus ya, kirim, kirim. Ah seriusan lu? Masa gua jadi panjang rambutnya? Iya beneran. Ah enggak lah, itu adik gua. Itu beda sih. Adik gua. Enggak ada apa. Enggak mungkin lah. Gua kalau gua datang ke tempat itu pasti gua nyapa lu lah. Beneran mirip banget. Ya iyalah, itu adik gua, bro. Kemarin tuh. Enggak lah, beda 2 tahun gua. Jadi ini gua, bawa adik gua. Itu tadi yang hitam, tadi dia kayak makan ikan kakap. Jadi gua udah bawa tadi ada beberapa ikan. Bawa kakap, terus mercon. Jelon naik, pokoknya banyak lah ikan jenis. Cuman yang rebus, gak mau dia. Dia maunya yang udah dikirim. Tapi ini udah diapain kan? Udah dikirimin berhari-hari tuh dia. Dia mau makan, gak lah bercanda bro. Baru beli juga tadi. Jadi dia di sama-sama direbus kalau. Gokil sih. Tuh, malahnya ini cepet-cepet. Itu kenapa ya? Serius, dia serius. Gak ada. Keluarin kan. Lu biasanya lu berani banget sama kucing. Kok lu takut banget hari ini? Gua kasih lagi dah buat dia dong. Sedangkan lagi ya nih. Keluarkan semua kucing-kucing di dalam rumahmu. Keluarkan. Keluar semua ntar. Dari mana bro? Dari pasar gua barusan. Mana ada gak? Sus! Gua malu-malu dia. Udah deh. Lu udah makan di situ ya? Ibu. Aduh, udah.